siapa yang menggembirakan ahli keluarganya pada hari 10 Asyura, dia sedia makanan yang istimewa untuk ahli keluarga dia, Allah akan menyenangkan, memudahkan, memurahkan, meluaskan rezeki dia sepanjang tahun itu. Kalau selalu RM10, hari Asyura tuan-tuan istimewakan hidangan untuk ahli keluarga tuan-tuan. Ini maksud hadis ni. Tuan-tuan istimewakan hidangan layanan untuk ahli keluarga tuan-tuan pada hari Asyura, Allah akan memewahkan dan meluaskan. Wassa'allahu ala sa'ira sanatihi, Nabi sebutlah hadis ni, Allah akan meluas dan melapangkan rezekinya sepanjang tahun itu. Allah sayang kita. Kita buat salah, Allah tetap bagi makan. Kita buat salah, tak sembahyang, terlajak sembahyang subuh, Allah tak tahan makan pagi kita, makan tengah hari kita. Allah tak musnahkan kita pun. Tapi kita tetap lawan Allah dengan apa yang Allah dah bagi pada kita. Dengan rezeki yang Allah bagi pada kita, kita lawan Allah. Kita seolah-olah kita rasa kita hebat. Aku tak payah sembahyang sunat, tak apa, sebab aku ahli syurga. Allah sihatkan anak kita, Allah sihatkan kita dan isteri kita. Kita rasa kita hebat, kita rasa kita kuat. Aku tak payah sembahyang sunat, tak apa, aku ahli syurga. Besok kalau aku mati, aku lepas seksa kubur. Tuan-tuan, seksa kubur ni susah. Tiap-tiap hari tuan-tuan, bumi ini berpesan pada kita. Wahai anak Adam, kau jalan di atas perutku dalam keadaan bongkar. Tunggu kau masuk dalam perut aku. Bumi ini tiap-tiap hari bercakap tapi kita tak dengar. Manusia dan jin itu dihalang pendengarannya oleh Allah. Tiap-tiap hari dia berseru kepada anak Adam, wahai anak Adam, kau berjalan di atas perutku dalam keadaan yang bungkak. Tunggu besok kau masuk di dalam perutku. Akan kuhimpit tubuhmu sehingga bertemu tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri. Kita tak dengar. Kita bungkak. Allah bagi umur, Allah bagi sihat. Kita buat tak peduli. Sebenarnya Allah sayang kita.